Korang sanggup jual nyawa seorang lagi rakan korang kerana duit imbuhan yang tak seberapa. Assalamualaikum. Hi guys. Viral ucapan pengarah JSJ Bukit Aman ataupun Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, iaitu Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain. Personally, ucapan beliau sangat berani, lantang dan jujur. Dan secara jujurnya juga, kami risau sebenarnya. Dengan ucapan itu, adakah beliau akan lama di kedudukan beliau? Adakah beliau akan bernafas panjang di posisi tersebut? Ataupun mungkin beliau akan ditukarkan lantaran keberanian beliau? Wallahualam. Sebab, kau ingat lagi tak? Ada satu nama dulu yang pernah viral di social media, bahkan sering tampil di media-media arus perdana, iaitu Nik Izzani Muhammad Faisal. Ya, beliau ketika itu sangat lantang, berani bersuara, bahkan beliau pernah viral antaranya kerana dia membantu seorang miskin yang ditangkap mencuri, dibebaskan di atas budi bicara beliau. Dan lama kelamaan, tiba-tiba beliau dipindahkan menjadi juruiring kepada Perdana Menteri. Cuma mengikut laporan pada 22 Mei 2022, dilaporkan bahawa Senior Assistant Commissioner Nik Izzani Muhammad Faisal, beliau telah kembali ke Bukit Aman dengan jawatan sebagai Ketua Penolong Pengarah Pendataan dan Analisa Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti ataupun JPJKK Bukit Aman. Dan sejak itu, tidak ada lagi berita tentang beliau. Wallahualam. Dan kepada Tuan Nik Izzani, kalau anda sedang menonton ni, saya doakan semoga Tuan Nik Izzani sentiasa di bawah lindungan Allah Jalla wa'ala dan sentiasa amanah dan cekal di dalam menjunjung beban amanah sebagai seorang anggota polis diraja Malaysia. Kau percaya ke demo? Berbalik kepada ucapan pengarah JSJ. Kali ini Brami nak ulas sedikit sebanyak, bukan semua, apa nak difokuskan berdasarkan kepada highlight-highlight tertentu pada hari ini. Okey, pertama, ini kata beliau. It's going to be very easy, very simple. That is, either you change or you will be changed. Saya berdiri dengan tuan-tuan dekat sini bukan sebagai seorang yang lebih mulia atau lebih pandai daripada perempuan. Tapi saya, for whatever reason, saya pun tak tahu, Allah SWT pilih aku dan diamanahkan aku untuk buat kerja ni. And I'm here to do that. Simple, I'm here to do that. Tapi for whatever reason, aku tak tahu Allah SWT letak aku kat sini lah. I do not know what is good, what is bad for me to be here. Ucapan Datuk Seri Muhammad Suhaili sangat sinonim dengan apa yang pernah diungkapkan oleh Saidina Abu Bakar ketika dilantik menjadi khalifah pertama selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Saidina Abu Bakar, "Ayyuhan nas, fa inni wulitu alaikum." Wahai manusia, aku ni dilantik di kalangan kamu. "Walastu bi khairikum." Aku bukanlah terbaik di kalangan kamu. "Fa in ahsantu fa a'inuni." Kalalah aku buat benda yang baik, maka kuatkanlah aku, kata Abu Bakar. "Fa in asatu fa qawwimuni." Dan kalaulah aku buat benda yang salah, perbetulkan aku. Dan Abu Bakar menegaskan, "As-sidqu amanah." Kebenaran itu adalah amanah. "Wal kadhibu khiyanah." Dan pembohongan, penipuan itu adalah satu pengkhianatan. But one thing, wherever I go, I try to do my best and I move on. Poin ini pun menarik juga, sebab itulah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita buat kerja bersungguh-sungguh. Bukan 100% terbaik, tapi 200% terbaik. Orang Melayu kata tekun. Dan rupa-rupanya ada hadis, dan hadis ini dianggap sebagai hasan sahih. Kata Nabi SAW, "Inna Allah Azza wa Jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinah." Maksudnya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla sangat menyukai hamba-hambanya bila dia buat kerja dengan bersungguh-sungguh. Yutqinah maksudnya itqan ataupun tekun. Dia buat bukan biasa-biasa tapi luar biasa, sungguh-sungguh usaha mereka. Dan kelihatan Datuk Seri Muhammad Suhaili ini mempunyai background agama yang boleh tahan hebat juga. If you want to continue with what good I left behind, please do. Boleh buat. When I move, things change back to where it was before. Apa yang baik daripada aku, kau amalkan. Apa yang tak baik daripada aku, kau jangan buat. Ini satu pembudayaan yang penting di dalam tugas sebagai penjawat awam. Di mana bila seseorang ketua tu memulakan sesuatu yang baik, kalau dia berpindah ke jabatan lain, ke unit lain, ke budaya yang dia telah cetuskan itu, wajar dia teruskan. Sebab apa? Benda baik. Dan kalau nak ubah pun, jadilah dia lagi baik, bukannya mundur ke belakang. Dan ini disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Man dalla ala khair
falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang memulakan satu kebaikan dan ianya diikuti, dia akan dapat pahala seperti mana orang yang melakukannya. Ini kelebihan bila kita memulakan satu kebaikan dan kebaikan itu diteruskan, diteruskan dan diteruskan. Bukan dihentikan kerana dibimbangi kalau menggugat kedudukan politik, kedudukan kuasa dan kepentingan peribadi. Sebab tu ada anggota pegawai di bawah penyeliaan tuan-tuan buat benda merapu-merapu. Sebab apa? Bos tu tak ambil pot. Bos bukan tak ambil pot, ya. Dalam-dalam bos tu sama. Pergi beli kereta dua-dua. Sama. Ha, kau ambil nombor ni, aku ambil nombor ni. Pergi dengan sarjan. Ada tak berlaku? Ha, senyap. Sebab ini memang berlaku dalam pasukan. Ini lagi pedih. Sebab apa? Bukan sekadar yang bawah-bawah tu telah tidak ikut amanah, yang kepala tu pun sama naik. Ada satu pepatah Arab menyebut, An-nasu ala dini mulukihim. Manusia ni diikut perangai cara hidup leader dia. Kalau leader buat panggil huduh, macam mana kita nak mengharapkan leader membuat perubahan untuk melindungi rakyat? Apatah lagi, motto PDRM adalah polis dan masyarakat berpisah tiada. Buat panggil macam tu memang berpisah. Dan ucapan Datuk Seri Suhaili menjadi lebih panas bila dia kata macam ni. Korang sanggup jual nyawa seorang lagi rakan korang kerana duit imbuhan yang tak seberapa yang kau dapat daripada sindiket. Dalam erti kata lain, dalam pasukan ni kelak ada yang berbunuh antara satu sama lain sebabkan duit. Sebab apa? Tak ada penyelian di bawah untuk menjaga, tengok budak-budak ni macam mana cara hidup dia. Tak ada. Satu sarjan boleh pakai Alphard, boleh pakai Velfire, boleh pakai Mercedes. Ada yang kau bertanya? Pengisian harta ada buat? Benda tu semua dah ada dah dalam kita punya arahan. Macam Datuk sudah cakap, the system is perfect, it's just us. Guys, ini adalah satunya serius. Sebab ini adalah krisis amanah dan juga kepercayaan. Amanah yang gagal dipikul oleh mereka yang diberikan otoriti dan kepercayaan rakyat kepada golongan ini. Sebab tu jangan terkejut kalaulah ada rakyat bila berlaku masalah, contohnya masalah jenayah dan sebagainya, mereka enggan tak nak melaporkan kepada pihak polis. Sebab apa? Kerana hilang kepercayaan. Janganlah bila rakyat dah terus hilang kepercayaan, langsung dah tak percaya pada polis, ketika itu baru nak tengadah. Kena ingat, Nabi sebut, Thalathun man kunna fih. Tiga perangai kalau ada pada dia, kana munafiqan. Dia munafik. Nabi kata apa? Iza hadatha kadabah. Bila dia cakap, dia membohong. Iza wa'ada akhlafah. Bila dia berjanji, dia mungkir. Iza tumina khona. Bila dia diberi amanah, dia khianat. Pihak berkuasa, bila dia melanggari amanah, dia buat tiga-tiga. Dia berbohong pada rakyat, dia mengkhianati apa dia janji, apa yang diikrarkan, dan dia telah mengkhianati amanah. Kita tak kata dia munafik, tapi perangai itu perangai munafik. Jangan buang masa korang datang sini hanya duduk balik buat perangai lama. Jangan. Saya cakap senang. Change or you will be changed. Korang kerjalah. Aku minta korang kerja. Aku tak minta duit. Aku minta kerja. Aku tak minta apa daripada korang. Aku minta kerja. Kualiti kerja macam mana? Penghayatan kerja macam mana? Tak ada. Kosong. Zero. Jiwa tak ada. Jiwa bukan dalam memertabatkan pasukan. Jiwa hanya untuk jaga tekak dan perut masing-masing. Change or you will be changed. Ini power. Sebab apa? Kalaulah sesuatu organisasi, tak kiralah yang besar ke kecil, mereka tak nak berubah, lama kelamaan mereka akan diubah. Sama ada diubah untuk jadi lebih baik ataupun diubah langsung tak ada. Korang ingat lagi Nokia? Ha, dulu siapa biasa guna Nokia Butterfly ke, Nokia Sabun ke, Nokia Engage ke, Nokia 3310 ke, kira champion masa tu. Tapi mana pergi Nokia? Lingkup. Sebab apa? Nokia tak nak berubah. Dunia berubah, teknologi berubah. Tapi sebab Nokia terlalu beriman dengan cara lama, tak nak berubah, akhirnya Nokia sudah tidak lagi relevan di dalam dunia bisnes dan juga dunia telekomunikasi. Begitu juga pihak berkuasa, PDRM dan sesiapa saja. Kalau tak berubah, dia akan ditukar atau lebih teruk lagi, dibimbangi suatu hari nanti, polis tidak lagi relevan di dalam masyarakat. Sebab apa? Hilang kepercayaan daripada masyarakat. Kerja ada peraturan dan amalan. Ramai ikut amalan. Lama-lama, amalan tu jadi peraturan. Wahal, amalan itu salah. Daripada sudut undang-undang. Daripada sudut kaedah bekerja. Salah. Tapi amalan itu dibuat pada satu ketika dalam segala kekurangan, kita potong proses ini, proses tu. Dan lama-lama dia jadi amalan, dan lama orang yang baru pun tak tahu apa peraturan, duk buat terus, lama-lama ada implikasi undang-undang. Sebab tak ada siapa ingin merujuk balik kepada arahan.
That is what happening. Setuju sangat apa yang sebutkan oleh Datuk Seri. Di ibarat satu patah menyebutlah, sampah, kalau hari-hari kita duduk hidup, yang bau busuk pun dah tak bau busuk dah. Begitu juga amalan. Amalan yang tidak ikut peraturan, malah menyanggahi peraturan, kalau dah jadi budaya, yang salah pun dah tak rasa bersalah melakukan kesalahan. Dan lebih menakutkan, peraturan dilupakan, amalan yang salah itu dianggap peraturan. Weh, bahaya weh. Korang mungkin tak pernah terlibat dalam operesyen yang melibatkan nyawa apabila maklumat daripada kiri datang lain, kanan datang lain, atas datang lain. Bila ada mati seorang, kau tahu tanggungjawab kau nak pergi mengadap bini dia tu, nak bagi tahu laki dia mati kena tembak disebabkan maklumat kau salah. Kau nak mengadap anak dia yang kecil-kecil tu kau buat. Aku dah pernah kena dan aku tak sanggup lagi nak pergi. Yang ni kita terharu lah. Besar tanggungjawab polis. Jadi kalau tidak dibawa dengan amanah, macam mana nak jawab di hadapan Allah Jalla wa'ala? Dan ucapan tersebut ditutup dengan, wih, padu guys. Apa kata Datuk Seri Suhaili? Sumbangan kepada keselamatan negara, keteteraman awam, dicabul hari-hari oleh tuan-tuan semua. Sesiapa yang bersekongkol dengan sedikit, mengambil apa juga imbuhan dalam konteks bulanan, tidak layak untuk bercakap perihal mempertahankan agama. Tak ada hak untuk mencakap perihal mempertahankan negara. You don't have the rights. Sebagai penutup, kepada sahabat-sahabat abang-abang polis, kami sentiasa menyayangi anda dan kami sentiasa percaya kepada anda. Semoga visi PDRM, iaitu peneraju keselamatan bagi mengekalkan Malaysia selamat dan aman, dan misi PDRM, iaitu memberi perkhidmatan kepolisian yang profesional, berkualiti dan berintegriti ke arah keselamatan dan ketenteraman awam, dapat betul-betul direalisasikan, bukan sekadar omong-omong kosong. Allah Jalla wa'ala mengingatkan kita dalam surah Yasin, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari pembalasan, Allah menutup mulut kita. Sebab mulut ni boleh membohong. Tetapi tangan kita, kaki kita, anggota badan kita menjadi saksi di atas segala perbuatan kita sewaktu hidup di atas dunia.